started here last season, no one believed in me. Yakin proses ya, start mulai start ini. Last season, no one believed in me. Sama. Maybe there were one, two, three persons in Semarang who believed in me last season. Oke teman-teman, belum berangkat ke stadion, gak diberi keselamatan, doa mulai. Selesai. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. PSIS Gusto. Yeah.
dah susu. Berarti teman-teman sebelum mengawali babak pertama harus diberi keselamatan, kemenangan dan diberi kemenangan. Amin. Mohon mulai. Selesai. Satu, dua, tiga. Saja dilakukan pemirsa, di mana Bali menggunakan jersey merah sementara PSS Semarang menggunakan jersey berwarna putih. Ini dia, terbuka ya. Ruang Gali Freitas, oh bahaya pemirsa, ada sebuah peluang kembali. Anda lihat dalam 5 menit terakhir ada sebuah percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Semarang terhadap Bali United. Ya. Spaso berikan bola kali ini, peluang pemirsa yang dimiliki oleh Yabes. Yabes cut back dan oh Irfan masih bisa diselamatkan oleh Lucas Gama. Lapangan yang licin dan juga tentu kondisi cuaca saat ini ya yang lagi hujan. Rashid 4 asis sudah dia cetak untuk Bali United. Derasnya hujan tampaknya. Anda saksikan pemirsa, Rashid bersiap-siap. Ini menjadi sebuah tekanan dan sebuah percobaan yang berbahaya bagi kiper Adi Satrio. Eber. Rashid masih bisa diblok oleh Irfan Jaya. Oh bahaya kali ini Andika Wijaya. Pelanggaran dari Lucas Gama. Dan itu hanya sekitar 1 meter mendekati daerah kotak penalti. Iya, kita lihat tiba-tiba Andika berada. Kemudian didapatkan tentunya. Iya, Spaso juga mencetak gol di pertandingan sebelumnya bagi Bali. Lawan Barito juga dari titik putih ya, tendangan penalti ya. Sudah ada 1 penalti yang berhasil dilesakkan dari 6 gol yang dia cetak oleh pemirsa. Dan saat ini di bawah guyuran hujan di Gianyar, di stadion kapten Iwayan Dipta, di mana Spaso mengambil ancang-ancang sekitar 5 langkah. Spaso yang bisa gol! Brimo, berikan semangatmu untuk sebuah penalti yang sangat dingin dari Ilya Spaso Jevic. Begitu tenang Spaso Jevic dalam mengeksekusi penalti ini. Padahal kita tahu bahwa Bali United tidak bermain rapi di menit-menit awal jalannya pertandingan. Tapi ketika dapat penalti, Spaso menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kita lihat ancang-ancang yang diambil. Kemudian dia shooting, melakukan placing. Ya, kita lihat shooting yang mendatar, itu dia. Melakukan placing sehingga juga mengecoh Adi Satrio dan membawa timnya unggul untuk sementara dengan skor 1-0. Gol ke-7 bagi Spaso. Dan yang menariknya bahwa 3 gol yang dicetak oleh Spaso adalah sebagai starter dan 4 lainnya sebagai pemain pengganti. Berarti 6 gol masuk ke gawang mereka dalam 2 laga terakhir bagi Bali United. Itu dia, itu membuktikan ya bahwa koordinasi di lini pertahanan Bali tidak berjalan dengan baik ya. Apalagi lawan Barito itu kemasukan 4 gol. Ever Besa! Sebuah bola kedua yang coba diambil tapi clearance tadi tampaknya dilakukan oleh salah seorang pemain dari PSS Semarang. Anda lihat keras sekali dengan Ever Besa. Betul. Dan eksekusinya juga sempurna ya. Kita lihat bola bisa melengkung begitu. Bola ya. Iya, bola bisa melengkung. Gali Freitas mendadakkan akhir. Spaso Jevic mencetak gol dan kita kembali. You have to let them play. Hey, no cry. This is
one, one, two, three. We go man to man. Okay? Okay, Dewa. Dewa, you with Besa. You with the Rashid. I have also feelings, guys. Yeah. And I am angry because you deserve to win this. Kita fokus ke babak 2. Ya. Doa mulai. Ya 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 ya. Bandung. Oh. Tampak pelanggaran tadi. Ya, Bes. Ya, pelanggaran. Ya, sedikit terlambat call yang diberikan oleh wasit Noval tadi. Mengguyur lapangan. Rashid mencoba kali ini dengan kaki kanannya. Rashid! Gol! Sudah kita lihat bagaimana tadi ada satu titik di tiang kedua yang menjadi target dari Rashid. Dan Rashid akhirnya mencatatkan namanya di papan skor 2-0. Bali United memulai babak kedua dengan sangat baik dan unggul di stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pekan ke-28 dalam perebutan Championship Series. Gol yang indah dari Rashid, dari free kick, dari situasi bola mati, angle yang sulit tentunya untuk syuting langsung. Tapi Rashid sangat percaya diri, mengeksekusi dengan keras, berhasil mengangkat bola di atas pagar pemain dari PSIS Semarang dan bola melengkung di udara sehingga bisa menjebol gawang dari Adi Satrio. Gol kedua bagi Rashid dan gol pertama yang dia cetak sebelumnya adalah lawan PSIS Sleman ketika Bali. Ya, masih mengotak-atik bola para pemain dari Semarang. Hampir semua pemain dari PSIS Semarang ikut terlibat dalam proses serangan ini. Marukawa kali ini. Ya, Taise. Oh. Iya, kita lihat ketika ada situasi rebound pun. Gagal tadi bagaimana through pass dari Fredian. Serangan balik dari Jefferson. Kencang sekali lari dari Jefferson. Masih Jefferson. Jefferson assist. Jefferson. Jefferson. Dan Anda saksikan pemirsa. One two touch. Lucas Gama berhasil mencuri bola. Jefferson. Ya, ini memang kelebihan dari Jefferson ya. Dia bisa berlari. Yes. Jefferson lagi. Beda dengan Spaso ya. Iya. Balik Ebert. Eber Besa, tidak offside pemirsa dan itu dia. Bagaimana Irfan Jaya melakukan sundulan tapi masih mengenai Misar, apa ya? Luar biasa Eber Besa tadi bisa melihat posisi dari Irfan Jaya yang ideal untuk menerima umpan yang menggantung tadi. Dan Irja melepaskan heading, jarang-jarang Irja melepaskan heading. Kita lihat umpan yang gantung gitu. Irja heading dengan baik. Ah, sayang sekali terkena mistar gawang. Sayang sekali. Ini tentu jika gol adalah salah satu gol terindah di Liga 1 musim ini melalui kerjasama yang mereka bangun tadi. Kaki kiri dari Fadil Sausu dan kaki kanan dari Rashid. Siapa yang mengambil kali ini? Dua pemain di depan bola dan ternyata Rashid. Akhir dari pertandingan pemirsa di sana. Kita kembali lagi. One game. And sorry again for my area. Yeah. Hi, I hope this is the best. Go on, wait. What's that? Satu, dua, tiga.